Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syedaralun, sejumlah kalangan non-partai di Aceh membentuk komunitas 2019 Prabowo-Sandi. Komunitas ini akan bekerja untuk memenangkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto, Sandiaga Uno. Pembentukan komunitas ini disampaikan dalam konferensi pers di Warkop Duk Pakat Lamteh, Banda Aceh, pada Senin 24 September siang. Sejadinya kami ingin membentuk sebuah komunitas yang terlepas dari intervensi dari partai, dan kami ini hadir dari masyarakat, bukan ada pihak lain yang sengaja membentuk ini. Ketua Koordinator Tubulkaini dalam konferensi pers tersebut juga memastikan diselenggarakannya acara deklarasi 2019 ganti presiden di Aceh yang akan berlangsung di Stadion Hadi Murtala Lampineng Banda Aceh pada 30 September mendatang. Setelah deklarasi ini, hanya satu kegiatan ya, itu pikir ataupun Rusia dan luar negeri. Ini acaranya sudah minggu malam. Kita Aisha di tempat yang berbeda. Kalau deklarasinya di Stadion Hadi Murtala, kemudian acara zikir, tausiah dan doa untuk negeri ini di Dayah Markas Al-Islah Al-Jidiyah. Ini yang akan diisi kalau tausiahnya dari Ustaz Haikal Hasan. Untuk tokoh-tokohnya sendiri, Pak, siapa yang akan datang nanti kami dan kemarin? Tokoh-tokoh nasional. Ada Pak Gizon, ada Bunda Neno, ada Haikal Hasan. Kalau memang ada waktu akan hadir nanti Roma Irama. Dari Banda Aceh, Budi Fatria, Serambi On TV.